Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nastanisha Afifi binti Abdul Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu. Pada hari ini saya akan berkongsi bahan bacaan karya agung yang bertajuk Hikayat Indraputra. Buku ini dikaji dan diperkenalkan oleh SWR Mulyat dengan pengenalan yang kedua oleh VI Brasiki. Ketua editor pula Hasan Ahmad. Buku ini ditulis semula oleh Yayasan Karyawan Kuala Lumpur pada tahun 2007. Hikayat Indraputra sebuah karya agung Melayu gerilya cerita Lipu Lara yang sangat terkenal pada abad ke-17 dan ke-18. Memandangkan buku ini tebal dan mengandungi 289 buku surat, saya telah memiliki bab 5 untuk diulas. Bab 5 ini menceritakan tentang penemuan Indraputra dengan sebuah tasik bernama Samudra. Seperti dalam ayat buku ini, iaitu bahawa Indraputra berjalan itu maka bertemu dengan sesuatu tasik Samudra namanya. Hatta Indraputra berjalan itu maka bertemulah dengan sesuatu tasik maha luas, kelihatan dari jauh seperti laut rupanya. Bab ini banyak menceritakan unsur-unsur mistik dan alam gaib, contohnya maka peri yang penunggu tasik itu pun datang lalu hampir kepada Indraputra, maka hendak ditiupnya kepala Indraputra, maka Indraputra pun ingat akan kata mayat itu, maka bahuru peri itu hendak meniup kepala Indraputra, maka Indraputra pun segera berbangkit bangun lalu ditangkapnya rambut peri itu. Buku ini bertemakan pengembaraan yang mengandungi unsur-unsur misteri dan tahyul. Namun begitu, unsur-unsur Islam ada juga diserapkan, contohnya syahdan di tepi tasik itu, beberapa pohon kurma dan pohon anggur dan delima. Maka Indraputra pun kaya melihat kekayaan Allah Ta'ala. Maka Indraputra pun makan buah-buahan. Nilai-nilai pengetahuan yang terdapat dalam bab ini kehalusan adat dan budaya zaman dahulu kala, di mana hikayat klasik ini menceritakan tentang kepentingan hidup dalam masyarakat yang patuh kepada tata sulilah. Nilai-nilai tamadun bangsa. Nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam bab ini ialah sifat mengenam budi yang ada pada Indraputra. Beliau telah melepaskan peri yang ditangkapnya apabila peri itu memberikannya batu geliga. Walaupun bab ini mempunyai gaya bahasa klasik, saya dapat memahami membacanya berulang kali. Akhir sekali, saya berharap kawan-kawan juga dapat menanamkan minat untuk membaca karya agung ini. Sebelum akhiri bicara saya, dengarkanlah serangkap pantun. Bangunan tersegam kebanggaan semua, itulah ia Dewan Bahasa. Membaca itu amalan mulia, mengangkat martabat jiwa bangsa. Sekian, terima kasih.